Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang masih berada di luar, kami mengundang dan menghormati Anda segera masuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Bapak Haji Sulaiman Umar. Yang kami dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Dan rito serta dikaruniai dan diberikan gelar haji finansial uang untuk berangkat mulai dari sini menuju ke tanah suci Makkah dan Madinah, yang artinya hai sekalian manusia, kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yeah. Apa yang duri di jalan, pecahan mulut apa di jalan, itu yang zakat itu, maka terus menerus amalnya mengalir seterusnya. Siapa yang tamai 6 hari maka dia zakatkan puasa 1 tahun. Itu orang tua kalau lah ibadah haji bagi orang yang mampu. Kita yang tidak mampu tiap-tiap Jumat kita punya haji. Orang yang kekurangan, orang miskin. Haji itu, saya potong-potong saja. Yang wajib dijaga hukumnya. Rukun wajib. Kemudian kita bisa dapat melaksanakan sholat 5 waktu selama 8 hari, lalu dijaga, dan di situ tidak akan jauh. Sekitar jalan kaki. Pada umumnya ya. Beda. Kalau ibadah-ibadah lain, rukun wajib itu sama. Tapi haji, rukun wajib itu beda. Rukun itu dilaksanakan secara utuh, maka hajinya sah. Kalau wajib tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Hah? Tapi bayar denda. Rukun satu, tadi melepas dua. Nah, setelah itu, kalau ini panjang ya. Nah, sudah memenuhi syarat tidur, tetapi kumpul kerikil-kerikil yang siap untuk melepas umrah di Mina. Disampaikan oleh Bapak Imam Masjid An-Najaf Jalan Bawah, Bapak Ilyas Suhatrian, kepada Bapak Silakan. Sekalian, marilah kita berdoa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perjalanan saudara kami, bapak kami, orang tua kami, Bapak Pati Parangratut bin Asad Parangratut dalam menaikkan rukun haji yang kelima, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah berjalan dengan sukses, dapat dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kembali menjadi haji yang mabrur.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Thank you.
Thank you.